Sebuah desa di lereng Gunung Anjasmoro, Jombang, Jawa Timur membagikan ratusan ekor sapi kepada para peternak rumahan. Pembagian melalui badan usaha milik desa dan pihak swasta itu sebagai upaya pemulihan ekonomi. Dengan menggunakan sistem paruh, maka peternak tidak perlu membeli sapi tersebut, hanya cukup merawatnya saja. Namun untuk hasilnya seperti susu dan anakan sapi nanti, hasil penjualannya akan dibagi dua dengan BUMDes. Teman-teman. Inovasi pemulihan ekonomi peternak sapi rumahan ini dilakukan oleh BUMDes Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Sebanyak 250 ekor sapi perah dibagikan kepada para peternak rumahan secara cuma-cuma dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan. Pemulihan ekonomi ini dikhususkan pada peternak sapi pasca wabah penyakit mulut dan kuku. Pasalnya menurut Kepala Desa Galengdowo, sebagian besar perekonomian warganya bergantung pada peternak sapi perah. Dan ketika terdampak wabah PMK, banyak peternak yang menjual sapinya dengan harga murah. Melalui program percepatan pemulihan ekonomi dengan sistem paruh ini, para peternak akan diberikan sapi secara cuma-cuma. Ini programnya namanya Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Peternak Pasca PMK. Karena kemarin peternak kena PMK ini sangat berdampak sekali di sektor ekonominya. Karena ngapunten ini untuk warga Galengdowo khususnya Wonosalam pada umumnya sebagian besar adalah ekonominya ditopang oleh peternakan yaitu dari susu. Ketika PMK maka peternak yang sapinya kena PMK dia keburu-buru menjual. Pada hari ini mereka sudah tidak punya sapi atau hanya satu sapi, maka program ini adalah program gadu sapi atau maru bahasa Jawanya. Sehingga supaya nanti ekonomi peternak bisa kembali pulih. Kita memikirkan peternak yang kecil, dalam arti memang penghasilannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dari ternak. Ketika kena PMK ternaknya dijual, kandangnya kosong, punya lahan sudah ditanami rumput gajah, dan kalau ini tidak ada program seperti ini, peternak yang seperti ini, yang saya katakan tadi, itu nanti tidak bisa beli sapi. Karena harga sapi sekarang, begitu mulai PMK naik. Sudah mereda, naiknya tinggi. Dari Jombang, Roni Suhartomo melaporkan.